Saya pun jadi relawan, Bapak Ibu. Ya, kemarin saya sudah disuntik di tangan kiri saya yang kedua kali. Karena vaksinnya datang dari virus yang dimatikan. Jadi vaksin itu ada dua, dimatikan, dilemahkan. Kalau dilemahkan cukup satu dosis, tapi risikonya tinggi sekali karena masih hidup. Kalau yang kita pakai di Indonesia, yang dieksperimenkan itu virus dimatikan. Risiko kecil, tapi dosisnya harus dua kali. Jadi suntiknya Bapak Ibu harus dua kali. Ya. Kemarin disuntik, sakit dikit mah biasa lah ya. Lebih sakit ditinggal mantan kan, jadi saya anggap biasa aja. Mudah-mudahan kalau vaksinnya berhasil, maka perjuangan Bapak Ibu yang hari ini bergerak sana sini, insya Allah mendapatkan balasan dari berakhirnya pandemi yang melelahkan ini. Saya kira itu penyemangat saya. Saya tuliskan sedikit pantun yang saya tulis 1 menit yang lalu menyemangati. Siang-siang main halma, makannya batagor dan ikan tuna. Mari berjuang bersama-sama agar Bogor bebas corona. Terima kasih. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, dengan ini inspirasi dari Bogor yang insya Allah nanti kita praktekkan di seluruh Jawa Barat, program edukasi dan program pengawasan atau tim merpati tim elang secara resmi kita mulai. Terima kasih, semoga Allah meringankan beban kita, meridhoi niat dan ikhtiar kita. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!